Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayangser. Yeay, halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat drama lagi nih. Jadi nama dramanya adalah Jalan-jalan di mall bersama temanku. Yeay. Oh ya, di sini tuh aku tuh gak nyebutin namanya ya guys. Soalnya dulu sebenarnya ada yang request guys, tapi dulu banget gitu ya. Jadi tuh udah ketumpuk-tumpuk sama komentar lainnya, jadinya hilang guys. Maaf banget ya belum aku sebutin, tapi intinya ada yang request ya guys. Jadi maaf banget, dan maaf banget ya kak, baru aku bikinin sekarang. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja ya kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. Jangan aktif video WP, enjoy, selamat menonton. Ih, seru banget filmnya. Ini apaan sih lampunya pakai acara aku hidupin segala lagi, padahal kan udah siang. Kok ada yang ngechat? Siapa nih yang ngechat? Guys, ini tuh teman aku ya guys. BTW namanya tuh Azahra. Dia kok ngechat aku? Oke, kita coba lihat chatannya. Nih ya guys, aku bacain ya. Mayang-mayang, kita pergi jalan-jalan ke mall yuk. Soalnya aku bosen banget nih di rumah. Oke, jadi dia bilang kayak gitu. Dia pengen jalan-jalan ke mall gitu ya katanya. Tapi kita tanya dulu ya guys, mall mana? Mall kan di sini udah banyak, bukan cuma satu. Ya kita kirim, dia jawab lagi nih guys. Ya mall yang kecil itu yang ada makanan sama baju-baju. Oke, kita balesin. Oke, berangkat jam berapa guys? Besok apa sekarang? Oke, kita kirim. Katanya sekarang aja guys. Ya udah, aku bakal siap-siap dulu. Bye bye, assalamualaikum. Oke guys, jadi tadi teman aku katanya dia pengen ngajak jalan-jalan aku guys. Katanya nih ya, dia pengen jalan-jalan ke mall yang cuma ada makanan sama baju-baju gitu guys. Kita pakai baju ini dulu ya, kayak lebih bagus aja gitu woi. Oke, sekarang jangan lupa kita bawa uang yang banyak. Gak usah 2000-an, buat apa ke mall bawanya 2000-an? Kayak hah, abah, kayak gak memungkinkan hati banget gitu guys. Ya oke, sekarang kita ini turun ya guys. Oke guys, karena lama sampai ke mallnya, jadi aku skip aja sebenarnya sih di sana, tapi karena lama ya nggak apa-apa ya guys. A few moments later. Guys, jadi aku udah sampai, dan ini teman aku Azahra. Maaf ya Azahra, aku telat datangnya. Iya nggak apa-apa, kamu aja nggak telat kok, aku juga dari tadi baru sampai gitu lah. Oh gitu. Yaudah, kamu mau beli apa? Nanti deh, aku mau pilih-pilih dulu. Soalnya mall ini isinya banyak banget sih. Yaudah kalau gitu aku sambil milih-milih dulu ya. Soalnya stok makanan aku di kulkas tinggal sedikit nih. Sama, makanya aku juga ngajak ke mall juga karena stok makanan aku tinggal sedikit gitu, sama minumannya juga sedikit. Oh gitu, yaudah aku mau beli-beli dulu ya. Sana kamu kalau pengen beli-beli gak usah nungguin aku, gak apa-apa kok. Enggak, aku mau nungguin kamu aja, gak apa-apa kok. Lagian aku juga mau sama belinya kayak kamu. Oh gitu, ya udah deh ya, gak apa-apa. Kalau air putih sih aku butuh guys, biasanya kalau sekolah wajib banget. Soalnya kalau di sekolah gak boleh bawa selain air putih gitu. Wih, ada es krim, kamu gak mau beli es krim? Iya deh, aku mau. Kamu mau rasa apa, biar aku yang ambilin? Gak usah, aku ambil sendiri aja, gak usah repot-repot. Udah, gak apa-apa, santai aja. Iya deh, aku mau rasa vanila aja deh. Wih, sama, aku juga mau beli rasa vanila. Oke, satu kan? Iya, satu aja cukup. Oke, ini ya. Iya, sama-sama. Ya udah, aku mau belanja yang lain dulu. Oke. Bentar ya guys, karena belanjanya aku lama banget sama teman aku, jadi aku skip aja. Bye. A few moments later.
Ya udah, kamu udah selesai belum, Besti? Belanjanya? Udah nih. Ya udah, kalau gitu ayo langsung aja kita bayar. Oke. Ini Mbak, saya udah selesai belanjanya. Jadi saya ini beli air putih 1, Coca-Cola 1, susu rasa vanila 1, roti sari gandumnya 1, potato 2, cookies 1, rumput laut 1, sama mochi 1 ya, Kak. Oh iya, total semuanya jadinya 250.000. Baik, Kak. Wah, murah banget, guys. Oke, jadi teman aku itu juga lagi mau bayar ya, guys. 250.000. Oke. Baik, Kak Azbara, jadi totalnya jadi 120.000. Ah, baik, Kak. Iya, baik. Saya ambil uangnya dulu ya. Iya. Azahra, kamu udah belum bayarnya? Ini lah, aku lagi ngambil uang. Aduh, uang aku kemana ya? Kok nggak nemu-nemu sih? Perasaan tadi aku taruh deh di saku aku, tapi kok nggak ada ya? Oh iya, aku lupa. Kan tadi aku taruh di meja. Astagfirullah, aku lupa bawa lagi. Gimana nih? Mana habisnya banyak banget, 120.000 lagi. Aduh, masa kagak bayar sih? Masa ngutang? Udah Azahra, kamu tenang aja, aku bayarin kok. Kak, ini teman saya Azahra, jadi ini totalnya 120.000 kan, Kak? Jadi saya bayarkan aja ya, soalnya uangnya tadi lupa. Oh, baik, Kak. Oke, kita bayarin ya guys, teman aku. Jadi uang dia tuh ternyata ketinggalan. Oke, Kak, itu uangnya sudah pas ya, Kak? Baik, Kak, terima kasih, selamat datang kembali. Ini gak ngerepotin kamu, Mayang? Udah, gak apa-apa kok, kan kita teman. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah kalau gitu ayo kita langsung pulang. Gas kan. Azahra, rumah kamu kan jauh. Gimana kalau kamu mampir ke rumahku dulu sebentar aja? Gak usah, aku nanti pulangnya nunggu jemputan dari papahku kok. Katanya sebentar lagi mereka mau kesini. Jadi kamu boleh kak pulang duluan aja, aku nungguin papahku jemput aja. Oke, kalau gitu aku tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mayang. Iya. Oke guys, sekarang aku sudah masuk. Assalamualaikum. Oke guys, segitu dulu ya drama dari aku. Maaf banget ya guys, gak jelas. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye-bye.